Ramadan adalah bulan yang sangat indah dan cukup istimewa di hati umat Islam. Inilah bulan pendidikan dan bulan peningkatan iman. Bulan mujahadah diri dengan modul latihan yang terbaik bagi melahirkan generasi yang mempunyai jati diri yang tinggi bagi berdepan dengan cabaran dalam kehidupan. Namun, bulan Ramadan yang disambut tahun ini agak berbeza berbanding tahun sebelumnya yang dimeriahkan dengan amal ibadat secara berjemaah dan penyemarahan masjid dengan majlis-majlis ilmu. Ia berubah serta-merta akibat penularan wabak COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Meskipun suasana menyambut Ramadan agak berbeza tahun ini, ekoran penularan wabak COVID-19 dengan kebanyakan negara di dunia turut melaksanakan kawalan pergerakan, namun ia tidak menghalang umat Islam untuk menunaikan rukun Islam ketiga itu dalam suasana norma baharu. Seiring dengan perintah kawalan pergerakan PKP yang dilaksanakan oleh Kerajaan Malaysia bagi membendung penularan wabak COVID-19, institusi pendidikan terutamanya sekolah turut terkesan kerana terpaksa ditutup. Kaedah pembelajaran atas talian merupakan suatu keperluan bagi memastikan sesi pembelajaran murid-murid tetap diteruskan di rumah. Justeru, pihak Panitia Pendidikan Islam dan Bahasa Arab dengan kerjasama unit bimbingan dan kaunseling mengambil inisiatif mengadakan program Ramadan di Hatiku peringkat SK Taman Kepong secara dalam talian. Inisiatif ini bagi memastikan murid-murid dan semua guru dapat menjalankan aktiviti yang telah dirancang oleh pihak panitia sepanjang bulan Ramadan. Bagi menyahut saranan Kementerian Pendidikan mengenai pembelajaran atas talian dalam tempoh PKP, Panitia Pendidikan Islam dan Bahasa Arab telah menggunakan beberapa platform seperti Google Classroom, aplikasi WhatsApp, channel Telegram dan channel YouTube bagi menyampaikan maklumat kepada murid-murid. Melalui platform ini, murid-murid akan menghantar gambar bahan mereka sama ada melalui aplikasi WhatsApp ataupun Telegram. Terdapat juga pilihan untuk membuat kerja melalui Google Classroom di mana mereka boleh memuat turun dokumen, melengkapkan dan kemudian memuat naik semula ke platform untuk disemak oleh guru. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal alaihim waladhalin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Nabi Nuh alaihi salam memohon kepada Allah Subhanahu Ta'ala supaya menolong baginda. Allah Subhanahu Ta'ala memerintahkan Nabi Nuh alaihi salam untuk membina kapal yang besar. Nabi Nuh alaihi salam dan pengikutnya tidak menghiraukan ejekan yang diterima. Mereka terus membina kapal itu sehingga siap menempuh pelbagai dugaan dan ejekan yang diterima. Kawan-kawan tahu tak doa yang dibaca oleh Nabi Yunus di dalam ikan Nuh adalah Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Aktiviti tilawah Al-Quran pula adalah pengisian yang melibatkan para guru dan kakitangan sekolah. Aktiviti ini terbahagi kepada tiga fasa mengikut minggu yang telah dijadualkan. Bagi setiap fasa, setiap peserta akan membaca juzuk yang telah dibahagi-bahagikan di rumah masing-masing dalam tempoh yang telah ditetapkan. Panitia Pendidikan Islam dan Bahasa Arab juga amat menghargai usaha yang dilakukan oleh Unit Bimbingan dan Kaunseling yang sentiasa menyediakan infografik bagi berkongsi maklumat mengenai bulan Ramadan dalam aplikasi WhatsApp sekolah untuk program Diary Ramadan. Pihak panitia juga menyediakan pertandingan kuis terbuka untuk disertai murid-murid pendidikan moral. Kuis ini menguji sejauh mana pengetahuan umum murid-murid bukan Islam mengenai ibadah puasa yang menjadi tanggungjawab setiap umat Islam. Bagi saya, PKP ini memberi ruang kepada ibu bapa untuk meluangkan lebih banyak masa dengan anak-anak. Sehubungan dengan itu, kita juga dapat menyedari tahap pendidikan anak-anak di mana kekuatan dan kelemahan anak-anak kita. Seterusnya, ibu bapa dapat memberikan dorongan dan bimbingan kepada anak-anak serta memotivasikan mereka. Sebagai ibu bapa, saya faham dalam tempoh PKP ini ada segelintir ibu bapa yang mengalami kesukaran untuk mengaplikasikan pembelajaran secara talian kerana perlu menyediakan komputer, handphone, capaian internet dan sebagainya bagi anak-anak menjalani pembelajaran secara dalam talian. Tapi saya rasa ibu bapa perlulah membuat jadual untuk memastikan anak-anak dapat meluangkan sedikit masa untuk melakukan pembelajaran dalam talian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang saya hormati barisan guru pengkanan, guru-guru, murid-murid dan ibu bapa SK Taman Kepoh. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan rahmatnya kita masih diberi peluang, diberi kesempatan di penghujung bulan Ramadan yang mulia ini. Dan kalau kita imbas kembali satu Ramadan tempoh hari, kita telah melancarkan satu program Ramadan Dia Hatiku yang dianjurkan oleh Panitia Pendidikan Agama Islam dan juga Bahasa Arab SK Taman Kepoh. Tujuannya tak lain tak bukan, kita nak beri ruang kepada anak-anak dan juga warga SK Taman Kepoh terlibat secara aktif sepanjang bulan Ramadan ini. Dan harapannya penyelibatan yang aktif ini memberi impak yang positif kepada anak-anak murid kita dan juga semua warga Kepoh termasuk ibu bapa tentang apa penghayatan sepanjang bulan Ramadan ini. Bagi pihak sekolah, yang pertamanya saya ingin mengucapkan juta terima kasih kepada Panitia Pendidikan Agama Islam dan juga Bahasa Arab di atas penganjuran program ini, dan dia sangat bermakna kerana kita dapat laksanakannya dalam situasi yang sangat berbeza. Betul, kita laksanakannya setiap tahun tetapi cabarannya berbeza pada tahun ini. Jadi sepanjang ianya berlaku dan berjalan, sesuatu yang sangat baik
yang satu yang sangat bermakna kita lalui bersama. Jadi tahniah lagi sekali kepada panitia pendidikan agama Islam dan juga bahasa Arab di atas kejayaan mengelolakan program ini sepanjang bulan Ramadan. Dan pada ibu bapa, saya merangkumkan juga jutaan terima kasih di atas sokongan, dorongan ibu bapa kepada anak-anak untuk terlibat sama program Ramadan di Hatiku ini. Dan kita sama-sama berdoa semoga apa yang ibu bapa laksanakan, apa yang guru berikan manfaatnya dapat kepada anak-anak kita. Kepada anak murid, tahniah di atas penglibatan kamu sepanjang program Ramadan di Hatiku. Inilah peluang untuk kamu setidaknya menghayati ataupun melaksanakan apa yang telah dipelajari selama ini di sekolah. Dan kita laluinya di suasana yang berbeza. Dan saya rasa lebih bermakna kerana ibu bapa sentiasa bersama kamu sepanjang bulan Ramadan pada tahun ini. Dan untuk semua warga SK Taman Kepong termasuk ibu bapa, kita berada di penghujung bulan Ramadan ini dan kita akan sambut bulan Syawal tak lama lagi. Justru itu, di kesempatan ini bagi pihak pentadbir, guru-guru dan seluruh warga SK Taman Kepong, kami mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir batin kepada semua warga SK Taman Kepong dan juga ibu bapa. Sampaikan salam kepada keluarga, sentiasa jaga diri, kita jaga kita, insyaAllah segalanya akan berjalan. Sekian, terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau ampunilah dosa-dosa kami, Engkau rahmatilah diri kami, keluarga kami dan negara kami. Engkau lindungilah hamba-hambamu yang kerdil ini dari segala musibah. Kau jauhilah diri kami dari penyakit yang berbahaya dan wabak yang mengancam nyawa. Kau hindarilah kami dari bala yang berat dan takdir yang buruk. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Kau berilah kekuatan, kecekalan dan kesabaran kepada kami untuk menghadapi dugaan-Mu yang berat ini. Engkau tiupkanlah ketenangan dalam jiwa kami. Sesungguhnya, setiap dugaan yang Engkau turunkan kepada kami, Ya Allah, tiadalah ia melainkan untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan kami kepada-Mu, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Syafi', Engkau berilah kesembuhan kepada saudara-saudara kami yang dijangkiti wabak coronavirus walau di mana sahaja mereka berada. Sesungguhnya, tiada penyakit yang tidak dapat Engkau sembuhkan, Ya Allah. Tiada mara yang berbahaya yang tidak dapat Engkau jauhinya dari kami, Ya Allah. Kami bermohon kepada-Mu, Ya Allah, lindungilah kami, selamatkanlah kami, sejahterakanlah hidup kami. Rabbana atina fi dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin.